Hai, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan membuat mame bonsai dari bahan anting putri. Ini adalah bahannya, pengirimannya batangnya patah, jadi saya bentuk seperti ini. Dan sudah duduk pada pot ini tidak saya berikan media, media yang menempel pada akar dari sisa-sisa pengiriman pohon ini. Namun tetap tumbuh subur. Ini semua daun-daun baru yang tumbuh. Sebelumnya karena memanjang, ini yang tumbuh tunas di bagian atas ini, namun karena patah jadi saya biarkan seperti ini. Ternyata lebih cepat subur tanpa media. Dan langsung saja saya hanya mengisi media, tidak melakukan apa-apa sementara. Inilah hasilnya membuat mame bonsai dari bahan anting putri koleksi channel Yudi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Dan mohon berikan like atau komentarnya. Jika ingin bertanya, silakan ketik pada kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon bantuannya untuk share atau bagikan video ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.